perhatikan dua perbezaan bunyi ni. Yang pertama, mayyasha. Yang kedua, mayyasha. Kan beza? Jom sama-sama kita lihat pada contoh kalimah di bawah ni. Bila kita nak bunyikan begini, mayyasha, mayyasha. Jika ditanya apa hukum yang ada di sini, tuan-puan mesti akan jawab nun mati rupa ya. Hukumnya idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, nun mati jumpa dengan ya. Cuma apa yang kita nak kena faham dan jelas kat sini adalah idgham bi gunnah masuk bukan sekadar masuk tetapi bi gunnah, iaitu bersama dengan dengung. Jadi tuan-puan mana-mana yang nak mendalami tentang dengung ini, jom sama-sama ikut saya pada 24 Ogos 2024 satu seminar yang bertajuk Mastery Gunnah. Tajuk dia Mastery Gunnah, yang mana kita fokuskan dalam seminar ni hanya untuk perbincangan yang melibatkan dengung sahaja. Jangan lepaskan peluang. Sekali lagi, pada 24 Ogos 2024 jam 9 pagi insyaAllah. Kita ada sediakan modul dan juga rakaman buat anda. Sekali lagi, jom bantu like, komen dan share video ini banyak-banyak. Assalamualaikum.